Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Kiki Channel. Semoga teman-teman semua yang ada di YouTube diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Amin. Nah, ini sekarang Bunda tuh bikin kunyit asam spesial. Nah, kunyit asam spesial ini tuh terdiri dari kunyit daun sirih, terus serai, lalu kayu manis, sama gula aren, ya. Nah, itu yang dibilang spesial. Jadi, karena kunyit asam ini banyak disukai sama ibu-ibu semua, sama anak-anak remaja, karena manfaatnya banyak banget. Kunyit asam ini bagus untuk kesehatan ya, seperti kalau perempuan itu kan selalu menstruasi. Nah, kalau menstruasi wajib minum kunyit asam ini, soalnya perut bisa nggak sakit, terus darah lancar, terus menghilangkan bau. Jadi kunyit asam ini bagus banget buat kesehatan kewanitaan ya. Jadi teman-teman bisa bikin nih kunyit asam spesial ya, dan juga bisa buat tambahan bakulan ya. Pokoknya laris deh kalau minum ini, karena ada apa, sirihnya, ada serehnya, ada kayu manis. Pokoknya bagus deh ini buat kewanitaan. Nah, teman-teman, pokoknya Bunda ini semrawut ya, kadang teman-teman, kadang pemirsa, kadang-kadang. Pokoknya jangan dihiraukan deh omongannya Bunda ya, wong namanya udah tua ya. Jadi Bunda hanya bisa seperti ini, dan bahagia banget kalau Bunda tuh bisa kasih sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah, nanti jangan lupa teman-teman bikin seperti ini ya, bagus buat bakulan ya, dijual bakulan anget-anget tuh, dingin juga enak ya. Silahkan teman-teman minum ini kunyit asem, ini kunyit asem ini tuh. Enak banget ya, pokoknya enak banget deh, teman-teman harus wajib coba ya kunyit asam ini. Oke teman-teman, semoga video Bunda ini bermanfaat ya, jangan di skip ya. Jadi Bunda nanti bersemangat bikin apa yang bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, jika berkenan dengan video Bunda ini, silahkan teman-teman like, comment, subscribe, dan share-nya ya. Jangan lupa tanda loncengnya, tanggal merah itu ditonyok nyok ya. Oke teman-teman, biar Bunda bersemangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bahagia selalu. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat kunyit asam spesial ya. Nih, Bunda siapin ini kunyit 250 gram kunyit, terus daun sirih. Daun sirih kita bisa pakai 6 atau 7 boleh ya, terserah daun sirihnya. Terus asam jawa. Asam jawa, lalu apa namanya nih? Serai. Kasih serai juga, lalu kasih kayu manis ya, ditambah nanti gula jawa ya. Gula jawanya belakangan, ini Bunda mau kupas serainya dulu nih. Bunda mau kupas kupas serai, kupas kunyit ya. Kunyitnya mau dikupas, nanti kunyitnya di chopper, di kasar-kasar gitu ya, diiris kasar-kasar biar apa namanya meresep bahannya ya. Oke, tinggal ini nanti gula jawanya diiris-iris ya. Oke,
Kita lanjut bikin kunyit asem spesial. Pemirsa, ini kunyitnya yang udah di chopper ya, yang udah dihalusin kasar. Terus ini gula, Bunda pakai 3 itu. 3 apa tuh? 3 gini gula gula Jawa, gula aren itu ya, gula merah tuh ya. Ini udah diiris-iris biar gampang, jadi nggak terlalu lama. Terus ini asam Jawa. Ini asam Jawa. Ini serehnya 5 biji ya. Ini daun sirihnya ada 6. Terus ini kayu manis ya, teman-teman. Oke, sekarang kita buat, kita rebus semua. Nanti sampai mendidih baru nanti disaring. Oke. Ini bikin jahe spesial. Jahe spesial, jadi ada tambahannya daun sirih, kayu manis dan serai ya. Jadi ini spesial banget dan pergunaannya juga spesial buat badan, bisa buat ibu-ibu, remaja-remaja bisa minum ini. Oke, kunyit asam spesial untuk kewanitaan juga bagus. Oke, teman-teman pemirsa, kita mulai ya bikinnya. Oke. Teman-teman, kita mulai masukkan kunyitnya ya. Ini airnya kira-kira 1,5 liter sampai 2 liter lah ini. Ya. Ini bagus banget loh ini kunyit asemnya ini. Enggak seperti kunyit asem yang lainnya ya. Memang spesial tuh. Ini serahnya kita masukin. Daun sirih kita masukin. Kunyit kita masukin, kayu manis kita masukin, lalu kita masukin gulanya, kita aduk ya. Nah, baru kita nyalakan apinya. Oke, nah kita habis ini, baru setelah nanti mendidih, agak mendidih, kita masukin asemnya ya, asem Jawanya, asem seperti ini ya, kita masukin nanti. Oke pemirsa, untuk kemanisan terserah, mau manis selera ya, mau manis sekali boleh. Kalau Bunda itu nggak begitu manis, karena kan nggak boleh makan yang manis-manis, makanya ini gulanya Bunda pakai 3 keping aja. Oke teman-teman semuanya ya, ini mau kita rebus. Oke, nah ini kita udah mau masak nih ya, kita dimasak, kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya. Ini enak banget, apalagi kalau yang ibu-ibu yang sudah sebunda ini masih punya anak-anak perempuan-perempuan, wajib diminumin ini kunyit asam spesial, karena ini menghilangkan bau-bau di badan, semua bau-bau di badan bisa hilang. Terus menghilangkan infeksi-infeksi ya, karena ada daun sirihnya ini. Terus membuat badan jadi sehat. Oke. Nah, ini kebanyakan kunyit asam spesial ini yang minum tuh wanita. Wanita ya. Nah, kalau cowok itu minumnya tuh yang empon-empon, cowok cewek tuh empon-empon boleh, tapi kalau kunyit asem ini kebanyakan itu perempuan-perempuan ya, yang kalau lagi menstruasi itu sakit perut atau apa, minum ini. Terus kalau lagi menstruasi minum ini tuh biar nggak bau ya mensnya itu, jadi nggak ini, bagus pokoknya lah buat tubuh wanita itu bagus ya, wajib dicoba ya ini ya teman-teman pemirsa. Oke. Oh ya, nanti resepnya ada di bawah, Bunda udah kasih di deskripsi ya. Nanti resepnya ada di situ. Oke teman-teman, kita lanjut sampai mendidih ya. Sebelum mendidih deh, kita masukin asapnya dulu nanti. Oke. Sekarang kita masukin asemnya ya, asem Jawanya ini. Nih kita masukin. Nah.
Aduh, asamnya ya. Tuh. Nah. Udah, tunggu sampai mendidih. Enak banget ini, teman-teman. Khususnya ibu-ibu tuh minum ini tiap hari, nggak apa-apa. Ya. Untuk remaja-remaja itu kalau lagi menstruasi, langsung minum ini, minum kunyit asam ini ya. Biar badannya wangi. Oke. Nah, tunggu sampai mendidih ya, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Langsung nanti kita saring, tinggal kita masukin botol, bisa buat dijual lagi. Ini ide jualan yang paling bagus dan gampang. Jadi ibu-ibu di rumah bisa bikin seperti ini. Jadi apa namanya, mudah tapi membuat orang sehat. Oke, pahalanya banyak loh membuat orang sehat itu. Oke, teman-teman, kita tunggu ya. Nah, ini udah mendidih ya, teman-teman. Bau daun sirihnya itu harum. Tuh. Tuh kan? Bau daun sirihnya itu harum. Nah, udah mendidih. Udah oke. Baru kita masuk matiin kompor ya. Nah, udah jadi deh ini. Kunyit asam spesial. Oke, teman-teman tahu semua kan? Gampang. Nanti dibikin ya. Bisa untuk jualan. Laris pasti. Oke. Terima kasih.